Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kia nak kongsi tentang ni pula. Syamim Yusof, ini anak perempuan Yusof Haslam yang ganti Syamsul dan Syafiq. Apa ceritanya ni? Jeng jeng jeng. Gosip dengan kontroversi selebriti panas sangat sampai terpias kena dekat orang lain. Memang dah biasa sangat ya dengan benda ni. Yang ada masalahnya Syamsul Yusof, Puteri Sarah dan Ira Kaza. Tapi yang dicari wartawan, Kaza Saisi dan Yusof Haslam. Tapi kali ni Cik Kiha bukan nak cerita pasal Yusof Haslam, tapi anak dia yang tak ramai kenal, iaitu Syamim Yusof. Syamim ni adik kepada Syamsul dan kakak pada Syafiq. Walaupun dia ni dalam bidang seni macam adik-beradik dengan bapak dia, tapi orang ramai tak tahu. Bila kita sebut nama dia je, ramai yang tak kenal sebab dia bekerja di belakang tabir. Tak macam Syamsul dan Syafiq yang berlakon dan mengarah. Nama dia mula dikenali netizen pada tahun 2017 dalam poster filem Abang Long Fadil 2. Tapi bukan jadi pengarah atau penerbit, dia pegang penyelaras penerbitan sahaja. Cik Kia tak tahulah kerja apa yang dibuatnya kalau pegang peranan tu. Tapi Cik Kia pasti dia memang tak jumpa wartawan dan tak keluar dekat mana-mana skrin. Tapi kenapa tahun 2017 baru keluar nama dia? Sedangkan dia dah kerja bawah Yusof Haslam dari tahun 2007 lagi. Jadi kesimpulan yang Cik Kia dapat adalah dia salah seorang pelapis atau pengganti bapanya dan abangnya Yusof dan Syamsul. Cik Kia tak tahulah betul ke tak cerita ni sebab dengar-dengar je. Bila cari balik artikel, dia pun tak jumpa. Tapi dengar cerita, Syamsul buat filem baru sekarang ni. The original gangster guna company lain sebab bukan dengan Scope Production, iaitu syarikat bapak dia. Dengar cerita, salah satu puncanya sebab dia kahwin dengan Ira Kaza, sama dengan Mak Kilau, sebab tu tak guna company bapak dia sendiri. Merajuk tak dapat restu lah tu agaknya. Dan kalau kita tengok balik, Syamim ni mula keluar nama tahun 2017. Betul-betul 4 tahun lepas, sepadan dengan tahun Syamsul curang pada Puteri Sarah. Tapi Cik Kia tak naklah cakap benda ni benda yang pasti sebab tak ada bukti pun. Jadi Cik Kia tinggalkan soalan ni untuk korang. Adakah Yusof Haslam nak jadikan Syamim pengganti Syamsul dalam syarikat dia? Ataupun netizen je yang sangka buruk dengan semua ni? Atau ini kebetulan sahaja? Okeylah korang, itu je yang Cik Kia nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.